been true leads me to you. Say the word and
sudden light. All that I am with all creation, hanging on every word that you've spoken. It will not be shaken, clinging for life to all your promise, hanging on every word that you say. My soul will hang on every word you say. Word made flesh, you walk in grace. Promise kept through cross and grave. Over words of stone, you spelled out love. When you say it is done, it is done. Written in a billion skies, speaking to this heart of mine. All that I am with all creation, hanging on every word that you've spoken. It will not be shaken, speaking to this right of mine. All that I am with all creation, hanging on every word that you've spoken. It will not be shaken, clinging for life to all your promise, hanging on every word that you say. Senior Pastor Fresh Generation Community Church Malaysia menyambut Anda semua yang datang hari ini. Tema kita di tahun ini adalah Future dengan tagline Growing Deep, Reaching Wide. Dalam menyambut masa depan,
kehidupan kita perlu ditopang oleh kedalaman dan kekuatan akar rohanian, mental, karakter, serta juga kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi perkembangan zaman, serta juga perkembangan teknologi yang sangat cepat. Saya mengajak kita menyambut masa depan yang luar biasa. Future, growing deep, reaching wide. Welcome home. Shalom FGCC, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online FGCC tanggal 28 Juni 2020. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat di rumah masing-masing. Untuk jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah FGCC, welcome home! Kita sudah menyediakan link Google Form yang ada di description box atau bisa langsung mengakses lewat bit.ly/welcomeFGCC untuk pendataan dan sambutan secara pribadi. Di FGCC, kita juga punya komunitas kecil bernama Freshcom. Freshcom adalah tempat di mana kita bisa sharing, kita bisa saling mendoakan satu sama lain, dan juga banyak kegiatan menarik lainnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mengisi link Google Form yang ada di description box atau bisa langsung ke bit.ly/welcomeFGCC untuk mendaftar pada Freshcom kita, termasuk juga untuk jemaat yang pernah datang ke FGCC sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung bertanya lewat fitur live chat di YouTube yang nantinya akan dilayani oleh volunteer kita. Untuk news yang pertama, kita mau menginformasikan buat para sobat Fresh kalau Fresh Youth is back. Kalau mau tahu kapan dan di mana, bisa langsung follow dan pantengin Instagram FGCC. Nantikan terus update informasi selanjutnya. Yuk kabarin sobat Fresh lainnya untuk follow dan ikutin update di Instagram FGCC. Untuk news yang kedua, jemaat bisa online banking untuk memberikan persembahan. Sebentar lagi kita akan doa persembahan, maka itu sekarang kita bisa mulai membuka aplikasi online banking masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat transfer ke akun public bank. Untuk janji iman dan dana gedung, bisa transfer ke akun OCBC Bank. Jemaat yang berada di Indonesia bisa transfer ke akun Bank BNI. Dan nomor rekening ini juga terdapat di website FGCC di link bit.ly/FGCCOnlineGiving. Semua persembahan ini akan digunakan untuk memperluas kerajaan Allah dan menjangkau jiwa-jiwa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menabur dengan hati yang ikhlas dan penuh dengan sukacita. Shalom teman-teman, mari saya undang semuanya untuk mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dan iman dan hatimu Tuhan bagi gereja kami. Kami juga bawa setiap persembahan yang akan kami berikan hari ini, baik persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, ucapan syukur dan semua persembahan lainnya. Kami berterima kasih bahwa kami masih boleh memberikan yang terbaik dari usaha kami. Berkati setiap usaha kerja kami, pekerjaan kami, terutama orang tua kami dan juga bisnis kami Yesus. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk menjadi perpanjangan tangan pekerjaan-Mu melalui gereja kami FGCC. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur atas berkat-Mu dan kami siap untuk memberikan persembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Dan sekarang teman-teman, mari kita siapkan hati untuk mengikuti kebaktian hari ini. Selamat beribadah. Ayo semua jemaat, saya undang untuk bersuka cita pada hari ini. Tinggalkan semua beban karena Yesus lewat memberi kekuatan kita. Amin. Terima suka cita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima suka cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Kuatanku, Haleluya.
Kepada Tasirna oleh darah dan namanya
memberitakan pekerjaan tangan-Mu. Dan pada saat ini kami membutuhkan berkat-Mu Tuhan, dan biarlah turun atas kami. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, situasi kami Tuhan. Dan sekarang kami ingin mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami Tuhan, supaya kami mempunyai telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima akan perkataan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, kembali hari ini saya ditemani istri. Dan pada kesempatan yang indah ini, yaitu hari ini, hari Minggu yang terakhir, kita membicarakan tema tentang family. Dan kami rindu berbagi tentang tetap tinggal dalam kebenaran. Nah, saya minta istri saya membaca dari surat 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-11 sampai 15. Ya, 11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, dari Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dari, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, ayat-ayat ini kita tahu surat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Timotius dan Paulus ini mau menguatkan Timotius yang masih muda dan menjadi gembala jemaat di Efesus. Tentunya tidak mudah bagi seorang Timotius ya, terlibat dalam pelayanan menggembalakan jemaat di Efesus ini, karena di tengah tantangan yang ada, dan di ayat ke-11 dan 12 tadi kita baca, saat itu mereka juga menghadapi penganiayaan. Namun kita sungguh bisa belajar ya dari sosok yang bernama Timotius, walaupun dia masih muda, tapi ini anak muda yang sangat luar biasa. Bahkan
Paulus sebagai bapak rohaninya sangat bangga ya kepada Timotius ini. Nah, tadi kita lihat bahwa di ayat 14 Paulus mengatakan kepada Timotius melalui surat yang dia tulis, dikatakan tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Nah, kata tetap berpegang ini dalam bahasa Inggris adalah continue, ya, atau dalam bahasa Yunani-nya adalah mene, yang berarti to stay, dwell, abide, remain, atau artinya tetap tinggal. Ini artinya Paulus seakan-akan berkata kepada Timotius ya, artinya mari teruskan untuk tetap tinggal dalam kebenaran. Dan jangan goyah sekalipun ada banyak tantangan, banyak tekanan, dan juga tentunya jangan sampai terpengaruh juga dengan sekitarmu. Karena ada banyak orang-orang yang jahat, ya, bahkan di ayat 13 tadi kita baca, mengatakan sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Nah, bertambah itu dalam bahasa Inggrisnya adalah kata menggunakan kata go on. Jadi orang jahat itu melanjutkan kejahatan dan kesesatan mereka. Jadi Paulus di sini membandingkan atau mengkontraskan bagaimana kehidupan Timotius yang masih muda dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang banyak meninggalkan kebenaran, bahkan terus melakukan kejahatan dan hidup dalam kesesatan. Jadi kita bisa belajar dari sini bahwa ternyata kehidupan Timotius itu sangat berbeda karena Timotius tetap tinggal dalam kebenaran. Nah, hari ini yang kita mau pelajari apa sih ya rahasianya sehingga Timotius bisa tetap bertahan dalam berbagai situasi yang menekan dan berbagai masalah dan bahkan tetap tinggal di dalam kebenaran. Ya, kita lihat, kita perhatikan ayat ke-15 ya, mengatakan ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi hal pertama yang kita bisa pelajari adalah tentang yang pertama ini pentingnya fondasi ya yang dibangun dari sejak dini. Kita tahu kalau sebuah bangunan ya sebuah bangunan tinggi, kita bisa melihat fondasinya. Ya, kita nggak bisa lihat fondasinya. Nah, fondasi itu, tapi kita tahu itu sangat penting. Ya, justru di tengah masalah, di tengah banjir, gempa, tantangan yang terjadi, itu sebuah bangunan itu menentukan kekuatan dia itu akan berdiri teguh atau enggak. Ya, itu semua bergantung kepada fondasinya. Jadi hari ini ya kita tahu. Demikian juga kita mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita dari sejak kecil itu berarti meletakkan fondasi ya yang kuat pada sebuah bangunan kehidupan mereka. Kalau anak-anak itu satu hari ya dalam kehidupannya dia udah bertumbuh, dia bisa tahan banting, tahan akan godaan ya. Kita tahu faktor penting adalah karena telah meletakkan fondasi yang kuat terhadap anak-anak kita. Tapi bukan berarti anak-anak ini juga kebal terhadap masalah, kebal terhadap tantangan seperti kita juga tidak kebal terhadap tantangan dan masalah. Namun fondasi yang dibangun sejak dini ini akan menopang kehidupannya sehingga tidak runtuh dan hancur kehidupannya. Ya, mengajarkan kebenaran dan mendidik anak-anak sejak kecil atau kita sedang membangun fondasi sejak dini, sedini mungkin, nah itu bukan sesuatu proses yang mutlak atau proses mekanik yang sepertinya mutlak ya. Maksudnya begini, bukan berarti kalau seorang anak yang dididik dengan baik pasti akan menjadi anak yang baik. Dan sebaliknya, oh kalau anak itu tidak dididik dengan baik pasti jadi anak yang jahat. Ya enggak seperti itu juga, karena tentunya di dalam pertumbuhan mereka ada banyak faktor yang terlibat. Ya, tapi secara umum kita semua mengerti bahwa kalau seorang anak yang dididik dengan baik maka kemungkinan besar dia akan menjadi anak yang baik. Tentu ada pengecualian di sana sini. Karena mungkin dalam pertumbuhan dia ada faktor pergaulan karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya kan? Atau pengaruh media, mungkin ada pengaruh karena kejadian peristiwa yang menyakitkan yang membuat dia berubah atau membuat dia akhirnya meninggalkan kebenaran atau jauh daripada Tuhan. Tapi secara umum kita perlu menyadari bahwa kita sebagai orang tua bertanggung jawab
ya untuk membangun anak-anak kita. Mengajar mereka sedini mungkin meletakkan fondasi di dalam hidup mereka. Karena kenapa? Karena pengaruh orang tua itu sangat besar. Ya, minggu lalu kalau masih ingat, ya kami mengutip ya kan apa yang menjadi hasil survei dari Bilangan Research Center di tahun 2017 mengatakan bahwa sosok yang paling berjasa menuntun pada Tuhan Yesus adalah yang menuntun anak-anak pada Tuhan Yesus adalah ternyata pengaruh orang tua itu 73,1% dan pengaruh pendeta hanya 10,6%. Tapi sayangnya hanya 23% orang tua Kristen yang dianggap baik dalam membimbing kerohanian anak selanjutnya. Dan minggu lalu juga kita belajar bahwa orang tua perlu mengajarkan anak-anaknya kebenaran secara apa? Berulang-ulang dan pada setiap kesempatan yang ada. Dan juga terutama membangun waktu yang sangat penting, yaitu sarana atau wadah untuk anak-anak ini boleh dibangun. Ya, diajarkan kebenaran, yaitu kita sudah belajar minggu lalu tentang pentingnya mesbah keluarga sehingga kita bisa lakukan, kita bisa bangun mesbah keluarga ini secara sengaja dan juga secara konsisten. Itu adalah wadah dan atmosfer yang penting untuk anak-anak kita bisa terus-menerus mendengar dan belajar tentang kebenaran. Juga ajarkan anak-anak kita bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar informasi ya atau memuaskan intelektual kita, tapi kebenaran itu harus diyakini, dilakukan, dan dihidupi sehingga kebenaran itu yang berkuasa mentransformasi akan kehidupan kita. Berikutnya hal kedua yang kita mau belajar dari Timotius, rahasia supaya tetap tinggal di dalam kebenaran ialah perhatikan ayat ke-14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi yang kedua ini adalah penting untuk mengingat akan orang yang telah mengajarkannya kepada kita. Paulus seakan-akan berkata kepada Timotius ya, ingat ya Tim, kamu ini bisa kenal kebenaran karena ada banyak orang yang telah bayar harga atas hidupmu. Jadi ternyata kenapa Timotius itu bisa menjadi seorang anak muda yang luar biasa, yang bertahan dalam tekanan, bisa di usia mudanya menggembalakan jemaat yang besar di Efesus, di tengah penganiayaan, penderitaan, ajaran sesat. Karena ternyata Timotius ini, karena ada orang yang mengajarkan kebenaran sejak Timotius kecil. Ya, from childhood or infancy dalam bahasa Inggrisnya. Atau dari kecil atau dari baby. Bahkan ternyata kalau kita selidiki dalam bahasa Yunaninya, kecil itu artinya adalah an unborn or a newborn child. Artinya adalah bayi yang baru lahir, bahkan bayi yang belum lahir, masih dalam kandungan. Ya. Jadi ternyata seorang anak bahkan dari dalam kandungan pun ya sudah bisa diajarkan firman Tuhan, didoakan. Jadi kira-kira siapa yang mengajarkan Timotius kebenaran dari sejak kecil, dari sejak bayi, bahkan dari sejak dalam kandungan? Tentunya adalah orang yang paling dekat dengan Timotius, yaitu orang tuanya sendiri, yaitu ibunya dan neneknya. Yaitu tercatat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima mengatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi yang mengajarkan kebenaran pada Timotius yaitu neneknya, yaitu bernama Louis, dan ibunya Eunike. Coba kita renungkan seberapa besar atau seberapa banyak orang-orang tua hari-hari ini yang rela bayar harga ya untuk temenin anak-anaknya misalnya baca Alkitab. Ada berapa banyak orang tua yang rela bersusah payah untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya. Jadi ini penting ya, saya mau mengingatkan kita semua bahwa mengajarkan kebenaran dan menanamkan fondasi sejak dini kepada anak-anak kita, ini sesuatu yang sangat serius, bukan sesuatu yang bisa dikompromikan. Ya, ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jangan sampai kita sebagai orang tua berkata seperti ini, terserahlah. Ya, mereka kan anak-anak, mereka punya pilihan, terserah mereka. Ingat bahwa kita sebagai orang tua dikasih tanggung jawab, Tuhan kasih kita otoritas dan kita dititipkan anak-anak kita untuk kita mengambil tanggung jawab, mendidik anak-anak kita dalam Tuhan.
Jadi artinya kita harus mengambil peran itu. Ya, mendidik mereka dengan baik. Tentunya ya kita melakukannya dengan kasih, tapi juga dengan tentunya dengan lembut tapi tegas. Jadi bukan sesuatu yang kita patut kompromikan. Karena kalau kita biarkan, kita berkata terserah deh. Kita berkata gaya pengasuhan kami kan ya orang tua nih permisif, terserah anak-anak. Ya anak-anak kan mereka juga manusia, mereka punya pilihan dan kehendak pribadi. Enggak boleh begitu karena natur dosa kita, apalagi anak-anak kita, mereka belum mengerti banyak hal. Jadi tugas dan peran orang tua sangat penting untuk mengarahkan mereka, mengajar mereka kebenaran, dan menanamkan, menaruh fondasi sejak sedini mungkin buat anak-anak kita. Ya. Dan tentunya untuk melakukan semua ini tidak gampang, kadang-kadang banyak dilemanya, banyak tantangannya, tetapi saya katakan bahwa tugas ini memang berat, tapi tugas ini mulia. Jadi walaupun ada dilema, ya kadang-kadang kita menghadapi juga situasi yang tidak enak, kita jujur, kami punya dua anak, kami juga punya kesulitan untuk menghadapi tipe anak yang berbeda. Ya, karena beda karakter, beda sifat mereka, jadi caranya juga tentunya juga tidak mudah ya. Tapi saya berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk mengerjakan tugas yang mulia, mengajarkan dan mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran. Ya, kita lihat seringkali orang tua bisa temanin anak-anaknya berjam-jam ya belajar sehingga mereka boleh mendapat ujian dan hasil yang terbaik. Namun sayangnya seringkali kita melihat banyak sekali orang tua tidak menemani mereka belajar Alkitab ya. Jadi kalau atau anak-anak kita kalau saat tanya tentang ayat Alkitab, firman Tuhan, bahkan sering kita bilang nantilah tunggu hari Minggu. Waktu ke gereja baru tanya Pastor Edi Chang atau guru sekolah minggunya. Nah, jadi ada orang tua yang berpikir bahwa sudah mengantar anaknya ke sekolah minggu ya, itu sudah cukup tanggung jawabnya. Namun kita perlu belajar bahwa kalaupun seorang anak itu ikut sekolah minggu di gereja, bukan itu berarti waktunya itu sekitar 100 jam saja setahun ya. Berapa jam anak di rumah? Kalau dipotong dengan jam sekolah, waktu tidur, dan lain-lain, orang tua punya waktu sekitar 2.000 jam dalam setahun untuk anak-anaknya. Jadi kita lihat keluarga ini mengambil peranan yang sangat penting dan terbesar untuk pertumbuhan rohani anak-anak. Jadi ingat sekali lagi, tanggung jawab untuk mendidik anak-anak ini bukan terletak pada guru sekolah minggu ya, bukan mbak, bukan juga kakek nenek ya. Namun sesibuk apapun orang tua, mendidik anak itu merupakan tanggung jawab terbesar. Ya mungkin ada di antara kita orang tua yang mungkin berpikir seperti ini ya, mungkin sering terintimidasi. Ya kita kesulitan dalam mengajar anak-anak kita tentang firman Tuhan. Mungkin kita berkata seperti ini, oh saya sendiri enggak kuasai Alkitab, saya enggak sekolah teologi ya. Tapi menurut saya itu bukan alasan, tapi saya menguatkan kita semua bahwa sebagai orang tua, mari ajarkan sesuatu yang kita tahu, yang simple ya kan. Yang penting harus dimulai dan sederhana yang kita bisa sampaikan. Dan saya yakin kalau kita sebagai orang tua punya hati mendidik dan mengajar anak-anak kita untuk bisa mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran, saya yakin bahwa Tuhan sendiri akan concern, dia akan care, dia akan peduli, dan akhirnya kita juga punya kerinduan yang lebih besar untuk belajar. Dan kita juga akan semakin, ketika kita rindu memperlengkapi, ketika kita rindu berbagi, ketika kita rindu memberi, saya yakin Tuhan juga akan menambahkan banyak pengertian kebenaran akan firman Tuhan ditambahkan kepada kita. Ya, jadi orang tua harus mengambil tanggung jawab ini untuk mengajar dan mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Jadi kalau bukan orang tua yang mengajar anak-anak tentang kebenaran, siapa lagi yang bisa diharapkan untuk mengajar anak-anak kita tentang kebenaran? Ya, dan kita tadi kita sudah membaca bahwa ibu dari Timotius ini bernama Eunike. Jadi Eunike itu seorang Yahudi dan suaminya atau ayah dari Timotius adalah seorang Yunani. Jadi tidak mudah tentunya di dalam satu keluarga dengan latar belakang yang berbeda antara suami dan istri. Punya budaya yang berbeda, cara makan yang berbeda, nilai-nilai dan kepercayaan yang berbeda.
dan juga Eunike, dia posisi yang lemah, yang berat. Kenapa? Karena dia adalah seorang istri, seorang perempuan, pihak yang lemah. Tetapi kita bisa melihat bahwa Eunike, saya yakin dia berusaha keras, dia bayar harga yang sangat besar, sehingga dalam kondisi keluarga yang tidak ideal seperti itu, bahkan dia bisa mendidik Timotius untuk mengerti kebenaran dan punya fondasi yang kuat di dalam kebenaran. Mari kita belajar bahwa kalau Eunike adalah pribadi yang bisa membayar harga dan menghasilkan Timotius yang sangat luar biasa. Saya percaya pesan ini sangat penting dititipkan buat setiap kita keluarga. Mungkin engkau adalah seorang istri yang juga dalam kondisi keluarga yang tidak ideal, ya. Tetapi saya yakin Tuhan juga bisa memakai para ibu-ibu juga, ya, untuk bisa mendidik dan membesarkan anak-anaknya di dalam Tuhan. Tapi yang lebih luar biasa lagi kalau seorang ayah tentu memegang peranan yang lebih besar lagi karena ayah adalah seorang pemimpin keluarga. Dan kita mengharapkan baik ayah maupun ibu-ibu dimanapun kau berada, Tuhan akan bangkitkan engkau menjadi seorang ayah dan ibu yang luar biasa bagi anak-anakmu. Ya, dan kita lihat selain ibu dan neneknya Timotius ini, Paulus juga ternyata sangat berjasa dan bayar harga dalam meletakkan, membangun kehidupan rohani Timotius. Timotius ini kalau kita lihat itu seperti duplikasi atau fotokopinya Paulus, ya. Karena di 2 Timotius 3 ayat 10 mengatakan, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku." Jadi kita tahu Timotius ini sejak muda dia udah ikut, ya, dia udah pergi bersama dengan Paulus. Dan ikut Paulus tentunya tidak menyenangkan, ya. Tapi Paulus ini melatih Timotius, dia mengajarkan Timotius untuk bertahan di dalam setiap tantangan. Waktu mereka mengalami kapal karam, ya, dipukul, dipenjara, dan sebagainya. Paulus mengingatkan Timotius ini, biarlah tetap ada dalam kebenaran karena ada orang yang udah bayar harga untuk kamu. Kita harus terus mengingat orang yang telah membayar harga untuk kita. Dan kalau diakumulasikan berapa banyak orang yang telah mengambil bagian dari hidup kita dan rela bayar harga sehingga kita ada seperti hari ini. Ya, hari ini kita belajar rahasia, ya. Mengapa sih Timotius menjadi anak muda yang luar biasa yang bisa bertahan di dalam setiap tekanan, masalah, penganiayaan, ajaran sesat, bahkan terus melayani, menggembalakan jemaat di Efesus. Tadi kita belajar bahwa pentingnya fondasi yang ditanamkan dari sejak dini. Dan yang poin yang kedua kalau kita masih ingat adalah tentang kita perlu mengingat orang yang berjasa. Jadi dengan mengingat, yaitu kita akan tetap menolong kita, ya, menolong kita untuk bisa tetap tinggal dan hidup dalam kebenaran. Nah, kalau saya pribadi, saya selalu mengingat bahwa saya ada hari ini karena peran dari mama saya yang membawa kami anak-anaknya dari sejak kecil untuk mengenal Tuhan. Dibawa ke gereja, ya, diajar berdoa, didorong untuk melayani. Itu peran mama saya, ibu saya. Dan saya ingat bahwa kalau dulu waktu masih kecil, mama tidak marah kalau kami tidak bikin PR sekolah, tidak bikin assignment, tidak bikin homework. Tapi mama akan sangat marah kalau kami malas ke gereja. Dan saya ingat waktu saya kecil, saya lupa umur berapa, tapi masih kecil, sudah disuruh ke sekolah minggu. Tetapi kemudian ada satu hari itu tiba-tiba saya malas, ya, saya nggak mau ke gereja. Jadi saya ngumpet, saya nggak mau mandi, kemudian saya keluar dari rumah, menjauhkan diri dari rumah. Kemudian mama saya tahu bahwa saya malas ke gereja hari itu. Jadi mama kemudian mencari saya dan menghampiri saya dan marah untuk mengajak saya ke gereja. Tapi saya nggak mau, saya menolak terus. Akhirnya karena sudah waktunya harus ke gereja, mama kemudian harus meninggalkan saya dan dia berangkat ke gereja. Tapi saya melihat mata mama saya saat itu dalam keadaan mata mama saya dalam keadaan begitu sedih. Ya, saya bisa melihat dari sorot mata mama saya, dia begitu merasa susah hati karena anaknya tidak mau ke gereja. Jadi saya ingat itulah rasanya pertama kali saya malas ke gereja dan tidak mau ke gereja. Tapi sejak itu sampai hari ini saya rajin ke gereja, bahkan bisa jadi pendeta. Ya, puji Tuhan, karena peran mama yang saya ingat
untuk mengajak kami, anak-anaknya ke gereja. Kemudian saya juga ingat, orang yang berjasa kepada saya adalah guru sekolah minggu. Dari sejak kecil, dia mendidik kami, ya, dan juga untuk saya pribadi diajak untuk melayani bersama dengan dia. Dan saya masih ingat, ya, dan saya tahu guru sekolah minggu itu masih ada dan masih melayani menjadi seorang guru sekolah minggu. Dan kalau saya hitung, mungkin sekitar sudah lebih dari 40 tahun dia melayani di sekolah minggu dan masih setia sampai hari ini. Dan saya juga ingat waktu kuliah ada pembina rohani yang mendidik saya, membangun saya, mengajar saya berdoa, Bible study. Saya ingat jasa dari dia membuat saya ada seperti sekarang ini. Dan saya juga bersyukur kalau saya mengingat banyak mentor-mentor yang juga berjasa menguatkan, mendoakan, mendorong saya sehingga saya ada seperti sekarang ini. Nah, kalau saya dari kelas 4 SD saya baru mulai ke gereja dan baru mulai percaya Tuhan. Saat itu papa mama belum bertobat, ya. Jadi kakak sepupu saya yang mengajak kita ke gereja. Dari sana saya mulai ke gereja, mulai tertarik dan mulai rajin, mulai aktif melayani Tuhan. Nah, setelah tamat SMA dari Medan, saya ke Jakarta bertujuan ke sana untuk membantu kakak sepupu saya, ya, di gereja dengan mungkin bantu di admin atau apa. Tapi di sana kemudian saya pribadi temukan panggilan Tuhan atas kehidupan saya dan responi. Oh ya, by the way, waktu di Jakarta juga ketemu Eddie Chang, ya, pertama kali, ya. Baru ketemu. Nah, jadi dari sana saya kemudian meresponi panggilan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan saya. Sehingga saya bersyukur sampai hari ini saya boleh tetap setia melayani Tuhan. Saya tahu selain kakak sepupu saya percaya hari ini saya bisa melewati setiap musim kehidupan, juga ada papa mama yang terus setia mendoakan saya. Dan kita di sini, ya, mungkin kita di Malaysia, kita bisa bertahan dalam kebenaran mungkin juga karena ada mentor, ada pemimpin rohani, pemimpin komsel kita, ada saudara-saudari yang ikut turut mendoakan dan bayar harga untuk diri kita. Jadi kontribusi mereka itu sangat besar, besar atau kecil, tetapi kita tahu itu telah mengambil bagian yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Banyak orang yang telah berjuang untuk kita dan untuk kau dan saya. Ya, di minggu yang terakhir, ya, di bulan Juni merupakan tema yang penting, ya. Selama dua bulan, bulan Mei dan Juni, kita masuk tema tentang family, keluarga. Dan saya merasa bahwa hari ini merupakan kesempatan yang baik, ya. Sangat penting, atau kalau kita bisa mengucapkan terima kasih, ya, selesai ibadah ini, ya, kita bisa texting, kita bisa call, kita ingat kembali orang-orang yang berjasa membuat kita ada sampai hari ini, ya. Kalau kita bisa teks, kita bisa call orang tua kita yang mungkin mereka besar jasanya buat kita, mereka berdoa bahkan menangis buat kita sampai kita bisa kenal Tuhan dan bertumbuh dan bertahan sampai hari ini. Kalau kita ingat mentor kita, saya thank you sama mereka, FCL kita, ya, para pemimpin rohani, kakak pembina rohani, bapak dan ibu rohani kita, mari saya thank you sama mereka. Selesai ibadah, mari berikan apresiasi buat mereka, ya. Dan kita jadi semakin sadar bahwa kita tidak bisa bertumbuh sendirian, ya, termasuk kami berdua juga bisa melayani dan bertahan sampai hari ini karena ada bapak ibu saudari yang senantiasa mensupport kami, juga berdoa, ya, untuk kami, menguatkan kami dan menunjukkan perhatian yang luar biasa buat kami sehingga kami bisa setia dalam panggilan Tuhan melayani sampai hari ini. Jadi saya mengajak kita bahwa mari kita sama-sama memberikan apresiasi kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Dan sekali lagi saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih buat bapak ibu saudari yang juga telah banyak berjasa untuk mendukung kami, mendoakan kami dan care kepada kami selama ini. Ya, hari ini kita belajar untuk tetap tinggal dalam kebenaran, yaitu dengan cara membangun fondasi kita sejak dini dan dengan selalu mengingat orang yang telah berjasa untuk mengajarkan kebenaran kepada kita. Bagi keluarga yang masih punya anak kecil, ya, bahkan bayi, kesempatan berharga untuk ajarkan mereka
fondasi firman Tuhan sedini mungkin ya. Apa yang kita pelajari ini juga berlaku untuk keluarga rohani. Selama masih ada kesempatan, mari para mentor ya, saya meng-encourage kita semua, bapak, para bapak dan ibu rohani, untuk terus membangun anak-anak kita dalam kebenaran. Jangan pernah lelah, jangan pernah letih ya, capek, tired dalam membangun mereka, terus semangat di dalam membangun kehidupan mereka. Ya, pada kesempatan ini saya juga mau menguatkan ya bagi saudara-saudari, bapak ibu, siapapun yang mengikuti online ini, pada hari ini mengikuti ibadah online ini, kiranya ya kondisi dimanapun kau berada. Mungkin ada yang saat ini sedang mengalami kelemahan, engkau sedang merasa kering rohaninya. Tapi saya percaya bahwa hari ini Tuhan sedang memanggil engkau kembali untuk kembali ke hadirat-Nya, kembali kepada jalan-Nya, kepada panggilan-Nya. Dan mungkin juga rumah rohani melalui FGCC yang menjadi gereja lokal, menjadi rumah rohani kita, juga sedang menyapa engkau kembali untuk come home, untuk kembali. Jadi silakan hubungi kami, dan juga engkau bisa join dengan Freshcom yang ada di lokasi yang terdekat dengan engkau, untuk engkau juga boleh didoakan dan dikuatkan kembali. Ya, hari ini kita berdoa dan kita belajar ya tentang pentingnya untuk kita sama-sama tetap tinggal dalam kebenaran. Kita sudah belajar pentingnya fondasi rohani buat kita semua, dan kita selalu mengingat orang-orang yang telah berjasa dan bayar harga buat kita. Jadi saya mengajak kita semua di level rohani apapun, mari kita hidup berdasarkan dan berfondasikan kepada firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu mengingat ya, ada banyak orang-orang yang telah bayar harga yang begitu besar sehingga kita ada sampai hari ini. Jadi jangan pernah sia-siakan setiap harga, setiap pengorbanan dan jasa yang begitu banyak yang sudah kita terima selama ini. Saya berdoa supaya kita semua tetap hidup di dalam kebenaran, tetap setia kepada panggilan-Nya, dan kita semua setia untuk mengikuti dan mengiringi Yesus selama-lamanya, seumur hidup kita, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk, mari kita datang kepada Tuhan, kita angkat hati kita dan hidup kita serahkan kepada Tuhan, dan mari kita sama-sama angkat pujian ini juga kepada Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadi
Benar Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa terus memuliakan nama Engkau. Saat ini Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini, dan khususnya buat para keluarga Tuhan. Kami berdoa biarlah mulai hari ini mereka mengerti akan kebenaran-Mu. Mereka tahu betapa pentingnya menanamkan fondasi kebenaran firman Tuhan pada kehidupan anak-anak sedini mungkin Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau sendiri akan terus menguatkan mereka dalam mendidik anak-anak Tuhan. Kami berdoa supaya mereka tidak pernah putus asa dan putus harapan, karena mereka tahu fondasi yang ditanam sejak kecil itu adalah satu fondasi yang sangat penting untuk membangun kehidupan mereka nantinya Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka boleh tetap tinggal juga Tuhan, mengingat akan orang yang telah mengajar, yang berjasa atas kehidupan mereka. Mari Tuhan, Kau berkati setiap keluarga-keluarga mereka yang dalam pergumulan Tuhan. Kau sendiri akan terus membuka jalan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang akan terus memberkati akan setiap kehidupan mereka. Berkati mereka yang sakit. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur kuasa-Mu, darah-Mu akan menyembuhkan mereka Tuhan. Berkati mereka dalam pergumulan finance, pekerjaan, apapun Tuhan, Engkau sendiri akan terus memberi kekuatan, menghibur dan menguatkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa. Ini doa kami dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari angkat hati kita, pikiran kita, dan mari angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera turun atas hidupmu berlimpah. Dan pada saat ini biarlah engkau akan terus naik bukan turun, diberkati sehingga engkau menjadi kepala bukan ekor. Berkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Stay safe, stay healthy, and stay connected with God and with community, and have a great Sunday. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you.